Postingan artis Anggun Sesasmi yang memuat foto Ustadz Abdul Somad dan May Liana di laman Instagram pribadinya memantik perdebatan warganet. Diketahui May Liana adalah terdakwa atas kasus penistaan agama Islam yang divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan pada 21 Agustus 2019. Masalah May Liana bermula saat ia meminta volume speaker masjid dikecilkan. Permintaan itu lantas dianggap merendahkan dan menistakan agama. Mantan Menkominfo Tifatul Sembiring terlihat turut mengomentari postingan Anggun tersebut. Menurutnya, kasus May Liana dan Ustadz Abdul Somad tidak bisa disamakan.